Yusuf Poncaria itu baru ke kampung ngejai anak-anak itu. Termasuk aku tidak ingin desa-desa keliling mengunjungi keluarga-keluarga. Itu yang aku senang, tersempat Poncaria di ambien, terPoncaria. Kawannya tur kampung. Lalu dikandani itu suster. Suster itu orang yang tidak nikah. Ngono, baik saya bahagia kalau saya bisa ngomong sama Tuhan Allah. Kalau salah gak bisa ngomong sama Tuhan Allah, saya ayem, saya sedih kalau lihat keluarga orang-orang ada berantakan, gak bisa makan misalnya, kurang cari makan misalnya, itu kekurangan. Itu sedih saya. Suster Poncaria dulu gane ke kampung. Seminggu ngedai ke kampung mengunjungi orang-orang. Mengunjungi keluarga-keluarga, membuat kolam, membuat... Kan saya tanya, kenapa kok kamu enggak punya sawah? Coba naik ke atas, ke atas sana. Kalau anu cari anu buat paret, aku biar airnya bisa masuk ke sawah, biar bisa panen. Itu kunjungan. Misalnya kita jalan senyum. Udah senang. Sudah diajak senyum, diajak ngomong. Udah senang. Jangan sampai saya dengan Tuhan itu putus. Itu satu. Biar enggak kerja, kalau enggak putus. Udah senang aku. Kalian kalau mau kerja, selalu ngomong. Tuhan Allah, yuk diantar ke sana, kemana. Kalau mengunjungi keluarga, Tuhan Allah tolong diantar ke tempat orang tua. Orang enggak punya. Gampangan. Saya dengan masyarakat jangan sampai putus. Selalu kalau jalan, dalam hati ngomong, di dalam hati ojo seru-seru, Tuhan ini mau ke sana, ditanya orangnya kok tidak punya, tolong apa yang harus saya kerjakan saya buat. Banyak kayak gitu, nggak apa-apa. Kunjungan itu sudah membawa hubungan dengan Tuhan Allah. Bicara langsung dari hati ke hati. Itu. Baik suka maupun duka, langsung ngomong sama Tuhan Allah.